tinggal pacarnya tangannya di atas. Tips memperbaiki mobil Daihatsu Espace yang keluhannya gasnya tidak mau langsam atau tidak stabil, dan saat digas pun berbet seperti ini. Kemudian langkah pertama untuk mengeceknya lakukan dengan membuka keempat businya. Kemudian setelah dicek businya ternyata ini sudah menipis atau sudah tipis, lalu lakukan pergantian businya ke empat-empatnya. Setelah busi ke empat-empatnya sudah diganti, lalu kita tes menghidupkan mesinnya. Dan ini pun gasnya ini sudah bisa dilihat, teman-teman, ya, dan stabil lagi, dan saat digas pun ini tidak berbet lagi. Demikian tips cara mengecek atau memperbaiki mobil Daihatsu Espace yang gasnya tidak mau langsam dan tidak stabil. Terima kasih.